Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Galipat Modiste. Di video kali ini aku mau bagi tutorial bagaimana caranya menjahit kelim tanpa menggunakan sepatu kelim, dan hasilnya bisa rapi seperti menggunakan sepatu kelim. Oke, langsung saja ya kita coba. Jadi caranya yang pertama itu kita tekuk dulu 1 cm. Tekukan yang pertama. Kemudian kita lipat lagi 0,5 cm. Jadi seperti itu terus sampai selesai putarannya. Nah, seperti ini ya. Jika teman-teman mau lebih kecil lagi juga bisa kok. Asal tekukan yang pertama itu juga kecil, bisa kita kecilkan lagi jadi 0,5 cm ya. Jadi hasilnya bisa rapi ya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir lagi ya jika mau jahit bawahan rok yang umbrella, yang mekar gitu tanpa menggunakan sepatu kelim, tapi tetap bisa menjahit dengan rapi bawahannya tanpa ada melintir-melintirnya lagi.
Oke, segitu dulu ya tutorial dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar nantinya bisa lebih semangat lagi memberikan tutorial-tutorial yang terbaru untuk sama-sama membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di tutorial berikutnya ya. Terima kasih.